2 Ece. Kak, kakak kok nikahnya cepet banget sih kak? Kakak ambil di luar nikah ya? Kakak ketahuan skidi papap ya? Kakak dijodohin ya? Kenapa kita berdua tuh nikahnya cepet banget? Kenapa ya? Karena... Stop dulu! Sebelum aku mulai, kalian klik dulu tombol subscribe-nya di sini. Terima kasih sudah klik tombol subscribe. Nah, gimana nih? Banyak banget soalnya yang pada nanya-nanya ke aku. Sampai aku tuh kesal banget, sampai aku blokir-blokirin. Kamu ya, hapusin gak komennya? Aku hapusin lah, aku kesel gitu. Kalian tuh pada mikirnya tuh negatif mulu. Negatif, negatif, negatif. Ya, biasanya kan aku gak infram, masa? Hai, Mariko. Jadi itu banyak banget komentar negatif tentang gue sama Diol. Pokoknya setiap ada komentar negatif tentang gue sama Diol langsung gue hapus, gue blokirin, biar gak nular. Itu. Mau gue ceritain gak nih, kira-kira apa penyebab gue sama Diol itu nikah cepet? Iya. Gak mau ya, yaudah. Dadah, thank you. Gak mau yang katanya, yaudah. Ngambek kayak gantar kalau gak ceritain. Nah, jadi awal-awalnya itu kenapa gue sama Diol itu bisa nikah cepet itu karena tidak, aku aja yang nyeritain, aku aja. Jadi aku aja yang nyeritain. Iya, aku gak sanggup. Gimana ya? Jadi gini nih guys, itu awal-awalnya ceritanya. Pada suatu hari, ntar lu, back sound. Pada suatu hari. Gak jelek-jelek, apa? Jelek, ganti. Nah, ini cocok. Jadi itu pada awal ceritanya kita itu pada bulan Mei, tanggal 29 jadiannya. Terus di bulan Juni kita kan lebaran Idul Fitri bulan Juni. Terus nyokap gue main ke rumahnya dia, dan di situ mulailah pembicaraan tentang arah situ. Dan bayangin aja kan, baru jadian Mei, sebulan Juninya diomongin tentang nikah. Akhirnya pas bulan Julinya itu nyokapnya dia gantian yang ke rumah gue. Akhirnya ditegesin lah tuh. Ini gimana, mau dibawa kemana? Ini anak apa, putranya sering banget ke rumah aku gitu, kata mama aku gitu. Ditambah juga sama kakaknya dia itu nyuruh gua buru-buru, soalnya gak enak sama tetangga katanya gara-gara gua sering ke rumah, takut jadi fitnah apa gimana gitu kan. Terus akhirnya pada tanggal 15 Juli, gua inget banget, barusan gua nyekrol galeri. Itu tanggal 15 Juli nyokap Adil ke rumah gua, ditanya lah ibu, pak, putra gak boleh pacaran lama-lama sama dia, kata nyokapnya gitu. Katanya kalau bisa jangan lama-lama pacarannya, cepat-cepat nikah. Ya udah, akhirnya awalnya gua ngomong gini tuh, itu keceplosan, reflek banget ya. Jangan tahun ini kan, jangan tahun ini, karena kuliah gua belum kelar. Sampai saat ini juga kuliah gua belum kelar kan. Gue nyeletuk kayak gitu tuh, refleks kan, karena gue ngerasa gue masih punya tanggung jawab kan. Kata gue gitu kan. Cuman gimana ya, kata nyokapnya dia, ya udah kalau seandainya kamu gak siap, jauhin anak saya, kata gitu. Aduh, antara halkan atau tinggalkan kan. Ya udah, karena gue sayang sama Diol, yaudahlah gue bilang kayak gini sama nyokapnya. Ya udah, insya Allah tahun depan itu yang dimaksud itu sekarang kan 2019, karena kejadian itu di Juli 2018. Ya udah, akhirnya kata nyokap dia, kira-kira kapan? Awalnya gue buka suara itu gue ngomong pertengahan 2019. Terus kata nyokap dia kelamaan kan. Ya udah, gue mikir-mikir lagi, akhirnya jadilah di bulan Januari kita apa? Iya, kita Januari disuruh nikah tuh, akhirnya tuh kan pas itu kita tunangan bulan apa ya? Juni ya. Agustus, gue di Agustus bener. Emang?
Agustus. Agustus? Serius? Kamu tulangan nama siapa? Pesan aku September. Sama yang itu, yang hidungnya pesek. Oh, baca aku Agustus. Oh, tak ya. Nggak, serius. Ya, pokoknya gue tunangan, akhirnya tuh, yaudahlah. Akhirnya gue orang tua gue, nyokap gue, bokap, adik, paman gue, ke rumah Dio. Terus ngasih tangan, akhirnya nentuin tanggal, tadinya kita mau tanggal berapa sayang? 13, pokoknya pertengahan gitu. Terus kata mama, mendingan sekalian aja sama ulang tahun kamu gitu. Sama aku juga mikir, kalau tanggal 13 dia udah DP. Tapi DP-nya malah 6. Tanggal 5 nya anjir, makanya kemarin kan sempat kebahas kan di video sebelumnya. Itu udah gue hitung-hitung ya, kamu DP tanggal berapa ya? Tanggal segini ya. Eh ternyata malah ngelos anjir. Gue gagal skiri papap gitu ya, harusnya skiri papap gitu kan. Hari pertama nikah malah enggak puasa. Sedih gitu. Nah sebenarnya kita juga nikah itu bukan karena terpaksa ya. Kalau dipikir-pikir juga benar, orang tua kita kan jauh kita nikah. Soalnya kan jarak antara rumah gua sama rumah dia kan ujung. Jauh gitu, dari Cibitung ke Babelan. Lagi pula jauh amat gitu kan. Jadi tiap hari gitu, abis kayak dari abis ngetek, terus saya pulang malam apa enggak, abis dari mana, Jakarta. Nah dia nganterin gue sejam, setiap belum balik lagi sejam gitu. Udah begini aja terus tiap hari. Kita juga kan ketemu enggak selamanya ketemu pacaran, enggak. Kita tuh ketemu kerja buat bikin video, ngetek iklan, terus ketemu pergi-pergi iklan. Iya, pergi iklan, ketemu klien, asik ketemu klien kayak banget gue. Galak gaya amat bahasa gue ya, yeah. Pokoknya ya intinya sih orang tua kita benar, jauh kita nikah tuh biar apa namanya, biar kita bisa sama-sama terus, bisa berdua kan. Kalau tandanya berdua nikah gitu kan, ya satu rumah ya otomatis kita muter terus, ya bikin video bisa gitu. Iya, tapi sebelumnya itu juga ditanya dulu, akunya siap belum, dia nya siap belum, sama-sama sayang, sama-sama udah siap, ya udah. Iya gitu. Karena emang dasarin kita tuh sama-sama cinta, sama-sama sayang, ya udah akhirnya kita putuskan tanggal 6 nikah gitu. Bukan paksaan dari orang tua juga, emang karena kita sama-sama gini ya? Kagak Ege, ini apaan? Kayak gini. Aku balik ya, berarti kayak gini. Eh, apa gitu? Oh gini. Apa sih itu? Bukan itu. Kamu tau gak sih kalau kayak gitu? Oh, apa? Gini. Ya kayak apa? Lope cireng. Oh. Jelas. Bentuknya abstrak anjir. Nah, itu mungkin segitu aja. Iya. Jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi atau berpikiran negatif tentang gua sama Diol. Kalau seandainya gua ngapa? Ah, ya rambutnya. Kok mau ngomong? Jadi nggak usah berpikiran negatif gitu kalau seandainya Diol hamil di luar nikah atau enggak. Kalau seandainya kalau nggak percaya, ngapain mix? Ngapain lu? Dapat tuh? DDP. Ngapain DDP gitu pas tahun baru, baca? Sudah pas tanggal 5 gitu. Nah, mungkin sih itu aja. Mungkin segitu aja penjelasan gue sama Diol. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari kita. Ngomong. Jangan lupa, semoga kalian suka sama video ini dan jangan lupa kalian apa? Like, comment, and subscribe channel kita. Kalian ini kaca matanya kotor. Pakai. Itu ada belek. Oh ya. Udah aku bersihin pasang nggak tadi deh. Kalau bersih kali, baik kalau apa-apanya. Nah gitu. Tuh, mata kamu tuh. Itu bulu mata kamu udah nyetoh. Dadah, see you di video selanjutnya. Dadah, see you di next video selanjutnya. Segitu aja penjelasan gue. Ulang, penjelasan. Nah, mungkin segitu aja. 1, 2, 3. Nah, mungkin segitu aja penjelasan gue. Loh, dari kita deh. 3, 2. Buat cover yang
Film.